Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jazz NCO. Di depan saya ini sudah ada alat-alat AC. Kita mau menyimpan freon di dalam kompresor atau pump down ya istilahnya. Nah, di depan saya ini ada coverall, kunci Inggris, kunci L4 dan L5, obeng, manifold, dia punya dua input ya, ada yang tiga, ada selangnya, merah, kuning, biru, ada tang ampere untuk ngecek ampere di tegangan nanti, itu kabel. Dan nanti kita akan langsung hubungkan itu ke outdoor AC, karena dimana kadang-kadang itu jauh ya AC-nya, kita nggak perlu repot-repot, jadi kita ambil dari belakang langsung. Kita ikuti terus videonya bagaimana caranya. Ini adalah AC yang mau kita pump down, LG setengah PK, pakai freon R22. Di sini nanti kita buka dulu ya untuk listriknya, langsung nanti kita akan langsung ngambil di sini. Ini ada pipa input dan pipa output, jadi kita akan buka dulu, kita lihat ya bagaimana. Kita buka baut ini dan ini kita buka seperti ini penampakannya. Langsung kita cantum tang ampere 0, kita lepas juga kabel dari indoor ini, manifoldnya kita sudah pasang, tekanannya 150-an ya. Kita siapkan coverall juga dekat-dekat sini supaya enggak ini. Nah, di sini poinnya. Nah, ini ada pipa 2. Ini pakai kunci L. Nah, kita akan tutup dulu outputnya. Jadi inputnya kita tutupnya belakangan. Jadi kita tutup ini dulu, baru tutup ini. Oke, kita tes ya, kita colokin. Kita lanjut, kita lihat ampernya sebelum jalan, tekanannya. Kita coba jalan. Ini supaya nggak ganggu kabelnya. Kita lihat. Yang pertama kita tutup adalah pipa tekan. Tekan yang kecil, kita lihat tracernya ya, sampai normal dulu, kita harus cepat ya, normal 80 ya. Kita putar pipa tekannya, kita tutup. Kita lihat tekanannya, kita tutup, kita siapkan untuk pipa hisapnya, kita tutup. Lihat tekanannya, tekanannya sudah sampai 0, ampernya, kita tutup, kita matikan. Ini sudah bisa ya, ini sudah mati. Posisinya udah 0, ampernya juga sudah 0 ya. Posisi hisap dan tekannya sudah tertutup rapat ya. Ya, jadi begitulah cara untuk mempump down atau menyimpan freon di
dalam kompresor. Kita perhatikan step-stepnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.